Halo, apa kabar cuy? Balik lagi bersama gue Ari di channel Ordinary cuy. Oke cuy, kali ini gue bakal main game baru ya lagi ya, yaitu game Elite Squad ya. Di sini genrenya tulisannya RPG sih, tapi menurut gue kayak first shooter sih ya, kayak game FPS, tapi kita nggak tahu, kita lihat aja nanti gimana ya. Dan ini game baru rilis hari ini ya, sekarang hari Rabu ya cuy ya. Jadi ini game baru rilis hari Rabu, langsung aja gue download. Kita lihat aja langsung gameplay gimana ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya cuy ya. Oke kok, terima kasih baik kalian yang udah subscribe ya. Kita langsung aja lihat gameplaynya gimana ya cuy ya. Alright, kita langsung aja play ya. Tap to continue. Oke, ini masih itu sih, pengenalan-pengenalan gitu ya. Nah, gamenya kayak FPS ya cuy ya, tapi tulisannya RPG sih kalau nggak salah gue ya. Dan ini gamenya developernya si Ubisoft ya cuy ya. Oke, gamenya gimana nih? Oke. Ini tapi kayak game strategi juga ya. Anjay lah, bingung gua. Ini game apa sebenarnya ya? Oke, kita lindungin. Alright, bisa ngelindungin ya. Oke. Ini game apaan sih ya sebenarnya? Game strategi apa game FPS apa game RPG gitu loh. Anjay lah. Oke, bantai boy. Oke, kita bantai nih si Kampret. Lihat coy. Oke, kita kasih dulu pelindung coy. Ini menurut gue jatuhnya sih ke game strategi ya cuy ya. Oke. Ini kayak Ark Knight coy. Ya. Hampir mirip kayak Ark Knight. Oke, menang ya coy ya. Easy banget gitu. Emang terlalu jago gue tuh main game ya. Oke, gue nggak tahu ini bisa PvP atau enggak ya. Dan di sini bisa unlock karakter ya. Jadi ada beberapa karakter. Dan di sini semakin tinggi bintangnya semakin bagus karakter lu ya cuy ya. Oke, gue dapat karakter bintang 2 tuh tadi ya. Oke, kita lihat disuruh ngapain lagi gitu misinya ya. Oke, kita lawan siapa nih? Oh, nambahin karakter ya cuy ya. Oke, di sini gue karakter udah ada 3 nih ya. Dan gue lawan musuh ya cuy ya. Anjay, lawan orang nih sepertinya ya. Apa lawan bot, nggak tahu sih. Oke. Ada pesawat-pesawat ya cuy ya. Oke. Oke, turunin ya. Ayo, serang coy. Serang, 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 serang. 3 lawan 4. Anjay, curang banget dah. Curang banget lu. Oke, kita bantai nih. Mampus, mampus lu ya. Nah, gua di sini gua lindungin ya coy ya dia. Karena dia tanker ya sepertinya ya. Semuanya pada ngincer ke dia soalnya. Wih, sniper gue dibantai boy. Alright, menang ya. Slow gitu loh, jago gue. Wah, ada bos ya coy ya. Anjay, di sini juga ada bos ternyata coy ya. Oke, kita bantai nih bosnya ya. Nih. Mampus lo boy. Wah, anjay. Lindungin, lindungin, lindungin. Wanjay, sniper gue pengen mokat boy. Wah, please dong, jangan mati dong. Oke, ada healer ya. Tim gue ternyata ada healer. Wah, anjay ini bosnya gokil banget nih. Kita bunuh dulu dah bosnya dah. Anjay, bosnya nyusahin banget coy, sumpah. Sakit banget bosnya anjay. Untung aja ada rudal ya. Alright. Kayaknya di sini juga bisa ngegacha sih ya coy ya. Oke, dapat bintang 3 ya. Mantap. Oke. Oh, kita disuruh keluar ya. Oke, dapat level. Oke, naik level ya. Level 2, boy. Oke. Soldiers, oke, kita disuruh ke soldiers.
karakter gue bintang 2, bintang 3, sama bintang 1 ya. Yang bintang 1 ya si healer tadi ya cuy ya. Kita disuruh naikin yang bintang 2 ya. Oh bisa itu juga ya cuy ya. Bisa nge-upgrade juga coy. Oke. Kenapa nge-upgrade yang bintang 3 gitu loh. Nah ini nih si tanker ya. Gila lu kuat sekali dah boy. Tanker coy. Anjay. Oke kita disuruh nge-upgrade semuanya nih. Oke si healer ya. Dokter. Oke kita disuruh nyerang lagi sepertinya. Kan bener kan. Kita serang lagi boy. Oke langsung aja. Oh bisa ganti skill juga ya coy ya. Nah di sini kalian bisa ganti-ganti skill nih. Ada Tuaga Padma 6 ya. Ada 6 skill dan yang terakhir kebuka level 12 ya coy ya. Oke kita disuruh ganti skill nih. Oke jadi ada skill-skillnya juga ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti skill dan juga karakternya juga bisa diganti ya. Oke. Dan karakternya semakin tinggi bintangnya berarti semakin bagus ya coy ya. Di sini buat ngukur karakternya dari bintang sih ya. Oke dan download anjay baru pemain download dong. Kocak bet anjay anjay. Yaudah nanti langsung aja ke selesai download ya cuy ya. Oke cuy kita udah masuk lagi nih ke gameplaynya ya. Jadi ini tuh gamenya gue kira pas sudah download di dalam juga kan download juga ya. Gue kira udah selesai cuy ternyata belum ya. Jadi kalian kayaknya ada beberapa map yang harus download lagi gitu ya sendiri. Gak bisa atau belum termasuk dari downloadan yang pertama ya. Oke kita oh kita bisa milih focus fire ya coy ya. Oke. Oke bantai. Bantai bos. Kenapa gak bosnya gitu focus fire ya. Gak jelas gitu loh. Kita bantai nih bosnya langsung aja anjay. Oh. Mampus. Finish them. Oke kita fokus fire ke bos saya nih. Kayaknya bagusan yang ini sih yang tameng ya cuy ya. Heal. Oke mantap heal. Bantai. Ceprot. Mampus lo. Gak selamat lo anjay kena rudal. Alright. Oke mission complete lagi ya cuy ya. Oke soldiers lagi. Sepertinya gue dapet ini sih, dapet karakter lagi ya. Sepertinya gitu. Apa enggak? Oh, buat upgrade senjata juga bisa ya, coy ya. Oke. Di sini kalian juga bisa upgrade senjata ya, coy ya. Oke, disuruh main lagi. Oh, enggak. Disuruh ngeklaim ya. Oke. Ngapain lagi gitu, boy. Op, depot. Update ngapain nih? Oke kita buka aja ya langsung. Oh bisa dapet karakter ya coy ya. Ini kayak ngegacha gitu sih. Oke. Dapat apa nih kira-kira? Kita lihat. Boom. Buka dong lama kali bukanya gitu loh. Dapat apa? Oke dapat karakter ya si Emil Duvarence ya bintang 1 tapi si botak ya coy ya. Cacat gitu loh. Anjay anjay bintang 1 coy coy si botak. Botak janggut botak janggut. Oke kita aktif aja deh. Si botak ya coy ya. Anjay lah. Dapatnya bintang 1 kampret suwe juga. Oke disuruh ngapain lagi. Disuruh ngelawan lagi ya coy. Nanti download lagi lama lagi ya. Oke mungkin segitu dulu aja kali ya. Video gameplaynya. Yang penting kalian udah tau gameplaynya ya coy ya. Oke menurut gua ini game. Kalau dari bintang 5 3 sih ya. Karena ini kurangnya tuh harus download lagi ya coy. Di dalam ya coy ya. Jadi kalau kalian yang internet lama tuh males gitu nunggunya ya. Karena harus download ada beberapa map mungkin yang harus download lagi di dalamnya cuy. Jadi nggak termasuk waktu downloadan pertama gitu ya. Makanya ini game gua kasih bintang 3 karena menurut gua ya gitu ya. Membuang-buang waktu gitu kalau yang downloadnya ya. Oke, gimana menurut kalian gamenya?
bagus atau enggak bisa langsung aja terus di kolom komentar di bawah ya cuy ya. Oke, dan menurut gue ini game juga game strategi ya cuy ya, bukan game FPS tapi game strategi sih. Oke, jangan lupa baik kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga yang pasti subscribe dan nyalakan tombol lonceng ya, agar kalian mendapatkan update dan video terbaru dari channel ini, dan juga menambah semangat gue dalam membuat video-video selanjutnya itu ya. Oke, dan jangan lupa juga baik kalian yang punya saran bisa langsung aja juga tulis kolom komentar ya, siapa tahu bisa gue buatin video ya. Dan sepertinya ini di game ini bisa PvP ya cuy ya, di arena, tapi kalian harus level 15 ya. Oke, nanti kita lihat aja gue bakal mainin lagi atau enggak. Kalau mainin lagi mungkin gue bakal nyampe arena ya, kita lihat bisa PvP atau enggak cuy ya. Oke, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton cuy, gue Ari and peace out bro.